Gila damage-nya Chang'e tuh kalau udah level 2 gila. Kita bantai membantai bocil. Halo manusia, kembali lagi bersama aku Neviket. Dan pada video kali ini kita bakalan memulai sebuah segmen baru ya, yaitu adalah segmen nyicip sinergi. Karena aku pengen aku menjadi tumbal buat kalian. Gimana ya ibaratnya, jadi aku nyobain sinergi-sinergi baru, terus kalian bisa nilai sendiri apakah sinergi ini pantas untuk dipakai atau kurang pantas. Jadi nantinya kalian bisa melihat videoku sebagai acuan. Oh ternyata sinergi ini bagus, oh ternyata sinergi ini nggak bagus. Jadi kalian bisa terhindar dari minus point di Magic Chess. Jadi anti kalah-kalah klub lah. Jadi ibaratnya video ini buat pembelajaran buat kalian. Jadi kalau sinergi gini kurangnya apa, lebihnya apa, dan bisa buat belajar bareng. Oke, langsung saja kita menuju ke dalam gameplaynya. Cus. Oke, sekarang kita langsung mulai game ya, tonton ya. Dan kita akan menginvite teman kita. Oke, ini adalah game pertamaku ya di hari ini ya. Mantap sekali. Dan kita lihat di sini kita pakai sinergi apa nih? Wow, dapat fighter, tonton. Apakah kita akan menggunakan fighter lagi? Soalnya bukan factor sih ini, apa namanya, weapon master ya tonton ya. Dan selama bulan puasa juga aku bakalan ngupload videoku setiap hari jam 6 sore biar nemenin kalian buat buka puasa ya. Niatnya sih gitu. Dan kita lihat di sini aku suka pun. Kenapa sih dia? Oke, di sini kita lihat kita ada Franco, ada Zilong, ada Martis juga. Terus ini Franco-nya nice banget ya. Jadi Franco itu bisa buat narik, bisa buat narik orang ya teman-teman. Misalnya ada Mian nih di pojok sini, itu bisa ditarik sama Franco. Jadi ibaratnya tuh hero yang dilindungi lawan tapi bisa ditarik sama si Franco teman-teman. Atau kita pakai mage ya teman-teman ya. Aku udah lama gak pakai mage ya. Dan kita bakalan coba sinergi mage kalau dapat mage. Tapi nggak tahu juga sih karena kita juga belum tahu kalau masih awal-awal gini tuh masih rancu banget teman-teman. Dan kita masukin ini, masukin Demon Sus-nya ke dalam Chang'e biar mananya cepet regen ya tonton ya. Wah gila. Trot, Chang'e tuh pedih banget serius. Apalagi kalau udah dikasih item Concentrated Energy itu loh, yang nambahin sebuah lifesteal ke dalam Chang'e-nya. Aku suka sama muda, aku suka sama muda. Ingat bulan puasa itu lagu aja bang. Aduh. Ada-ada aja ya. Oke, kita bakalan promosi channel dulu ya tonton ya. Kita promosi channel. Hai semua subs YT Neviket ya. Oke, dan kita dapat Martis tonton, nice banget. Terus kita juga ada ini tonton, ada apa nih namanya, Dragon Altar ya tonton ya. Dragon Altar tuh mantap banget ya sementara ya. Udah kita masukin sini biar kita ada dua sinergi, yaitu adalah weapon master yang pertama nambahin lifesteal dan juga ada ini Dragon Altar tonton. Jadi kalau buat sinergi Dragon Altar sendiri, dia tuh ketika ada hero kita yang tereliminasi itu nambahin attack speed dan juga armor tonton. Tuh bisa kalian lihat ini ada armor di Chang'e-nya ya. Nah mantap. Oke, harusnya kita masih bisa menang sih tonton, harusnya ya. Semoga aja masih bisa menang. Dan ini pasti menang. Oke, sip, mantap banget ya. Karena Chang'e itu sakit banget, gak tau kenapa itu sekarang tuh Chang'e salah satu mage yang paling diandalkan ya. Ibaratnya kalau ada item tuh pasti dimasukin Chang'e semua. Dan di sini juga ada ini Halis. Kita sementara mengumpulin mage dulu ya, mage sama ini kayaknya Dragon Altar ya. Ada weapon master juga, jadi masih bingung sih sebenarnya mau ngumpulin apa. Ya udah, yang penting pantengin aja karena kita bakalan coba sinergi-sinergi terbaru yang anti mainstream banget ya teman-teman. Jadi kalian bisa menilai apakah sinergi itu mantap digunakan atau bikin kalah. Jadi ibaratnya aku buat tumbal seperti yang aku bilang tadi. Jadi kalian gak usah takut buat kalah kalau udah melihat video ini gitu. Oke, nice, Chang'e-nya free hit ya teman-teman. Lawan kita banyak banget cuy. Anjir, lawan kita banyak banget hero-nya. Dor. Aduh. Dor, aduh kalah ini, kalah ya. Oke, lawan kita ada ini pakai si Benny, terus pakai Benny yang level 2. Jadi dia nambahin creep ya, teman-teman ya.
Oke, sementara kita masih 90, darahnya lumayan. Dan kita bakalan pilih box of fate yang apa ini, tonton? Aku sih pengennya ini ya. Atau ini? Ini aja. Sebenarnya Esmeralda juga worth it buat dipick ya, karena kita udah punya 2 magia, tapi berhubung kayaknya item lebih penting untuk sekarang, karena nanti Esmeralda bisa dapat, sementara kalau item itu nggak bisa dapat. Cuma dari itu doang, cuma dari lawan monster aja. Ada Harith juga di sini. Nih, itemnya kita masukin ke Martis karena dia udah level 2. Jadi biar makin badak lagi, makin gigi lagi. Kayak gini ya, tonton ya, susunannya. Dan kita udah punya 3 magia sebenarnya. Tapi nanti dulu kita pakainya. Sabar dulu. Waduh, kita lawan ini lagi, tonton. Lawan apa namanya? Lawan pembantai bocil yang pakai si Panther Benny ini, tonton. Waduh, ini sinergi ini tuh kalahnya di jumlah, tonton ya. Wah, gila sih, gila. Sakit, sakit, sakit. Sakitnya. Oke, kita masih kalah. Jadi kalau kita nilai di sini, sinergi kita lemah sama itu. Lemah sama summoner ya, tonton. Karena kalau magia itu buat ngalahin jumlah banyak tuh susah juga. Satu-satunya cara buat ngalahin summoner ya pakai yang areanya besar, kayak misalnya si itu Weapon Master, terus si Freya. Freya kan ada itu juga ya, ada apa tuh, splash damage ya, tonton ya. Oke. Kita upgrade level dulu deh. Aduh, mau masukin Harith biar magenya 3, tapi Hargusnya skin. Dor. Waduh, kita masih kalah, cuy. Waduh, 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 waduh. Kita masih kalah, tonton. Jadi kayaknya sinergi Dragon Altar tuh masih belum kepake banget sih, karena masih 3 doang. Dan masalahnya adalah gini, kita belum dapat ini lagi, belum dapat bintang 2 lagi, tonton. Kayak gini dulu deh, biar sangannya agak terlindungi ya. Oke. Untuk monster sih kayaknya aman-aman aja sih. Jadi kita bingung mau kasih ke siapa. Sebenarnya aku pengen sangka level 2, tapi kok belum ada dapat lagi ya. Dan sementara kalau ini aku pakai goldnya, kita gak dapat interest 4 biji. Jadi nanti dulu aja, sabar dulu ya. Sabar dulu. Wah, gila, pedih banget dong. Ini level 2-nya ada 3 biji, sementara aku cuma 2 biji. Cuma 1 biji. Gimana dong? Aduh, ini kalah di level 2-nya ini. Wah, 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 ada Freya, teman-teman. Nice banget. Kita pakai Freya. Jadi Freya ini nanti bakalan berpadu dengan si Franco dan juga si Aurora kalau kita masih ada menang. Ada si Long, ada ini juga. Udah beli dulu deh. Nice banget cangkanya ini belum. Aduh, cangkanya ketarik, teman-teman. Mati deh. Waduh, kalah lagi, cuy. Oh, dapat Aurora. Nice banget ini sih, mantap. Kita ganti ini, terus ini kita upgrade level. Ya kan? Terus ini. Terus begini. Oke. Kenapa aku pakai Aurora? Jadi biar Northern Veil-nya juga aktif, tonton. Tuh, bisa kalian lihat nih. Gila. Si Franco-nya langsung narik, Freya-nya juga langsung berubah ya, tonton. Waduh, tapi pedih banget ini, apa ya? Kayaknya kita bakalan pakai ini sih. Pakai nggak ya? Sementara gak usah dulu deh, cuma 14. Wah, gila, ini cangkanya udah level 2, cuy. Aduh. Kita ini kalah di bintang, teman-teman. Masa kita tereliminasi awal-awal ya? Kita lihat di sini, teman-teman.
capacity dong. Soalnya gak ada item yang menarik lagi. Mungkin kalau ada concentrated energy yang bisa nambahin lifesteal ke magic damage, itu aku bakalan ambil. Tapi kayaknya gak ada, jadi ya udah sementara itu dulu sih. Dan kita butuh banget level 2, serius. Kita butuh banget pion level 2, bintang 2 ya. Aduh, kita tuh sebenarnya kalah di bintang 2 nya aja loh. Ini kita kasih ke Aurora, teman-teman. Kita kasih Aurora, terus belum dapat lagi ya. Aduh, dapat Aurora. Aduh, ada Chang'e, teman-teman. Ada Chang'e. Aduh, ini jual mana tuh ya? Jual mana ya? Ini kita jual dulu deh. Oke. Ya udahlah. Segini dulu aja. Oke, nice banget. Harusnya kita bisa menang ini, harusnya ya. Semoga aja kita bisa menang kali ini. Oh, nice, kita menang, teman-teman. Nah, Chang'e-nya kalau udah level 2 tuh sakit, coy. Kalian lihat tuh, 2250, gila. Gila damage-nya Chang'e tuh kalau udah level 2, gila. Kita bantai membantai bocil. Maafkan aku. Aduh. Tapi nggak bisa dipungkiri kalau Magic Chess ini emang ya faktor hokinya juga main banget ya, teman-teman ya. Karena ibaratnya gini, kalau kita walaupun sejago apapun, tapi kalau nggak dapet hero-hero yang dibutuhkan, nggak dapet bintang 2 ya, sama aja jadi embe gitu loh. Jadi ya bisa dibilang ini Magic Chess faktor hokinya dapet, skillnya juga dapet. Oke, kita lihat Chang'e kita pedih banget. Chang'e-nya pedih banget, gila. Chang'e-nya pedih banget. Dor, hilang, teman-teman. Wow, nice banget. Kita mengalahkan orang ganteng, teman-teman. Oke. Kita masih menang ya, teman-teman ya. Dan shield kita masih utuh. Sementara itu kita juga harus segera upgrade ya, teman-teman ya. Upgrade level sebentar, kita belum dapat mage lagi. Dan yaudah, untuk sementara kayak gini dulu, kita tungguin ininya, apa namanya, monsternya selesai dilawan, nanti kan dapat item dan juga dapat gold ya, teman-teman ya. Dan dipakai dulu goldnya, dan lawan juga udah pada level 8. Bentar lagi kita bakalan upgrade level ya, teman-teman. Semoga kita dapat mage lagi nih, dapat Odette, dapat Cecilion, it's okay. Tapi untuk dapat Odette lumayan susah sih, karena dia bintang, dia yang harganya $5 itu. Oke, dengan sangat baik ya, teman-teman ya. Dan kita pakai clone device aja. Nice. Oke, ini dia yang kita cari-cari, teman-teman. Pedih-pedih tuh. Nambah 250 magic power, nambah HP juga, gila sih. Aku bingung mau di-upgrade gak ini? Upgrade gak ya? Upgrade aja deh. Terus kita masukin Eudora. Kenapa? Biar kita dapat elementalis, teman-teman. Jadi ada satu hero yang bakalan jadi bintang 2 atau nambahin bintangnya. Ini sementara kita masih ada 3 hero yang masih bintang 1 nih. Lumayan kan? Dan kita sekarang udah level 8 ya, teman-teman ya. Udah bisa pakai 9 pion karena... Aduh, pedihnya. Aduh, ada link, teman-teman. Oh my god, ada link, coy. Wah, pedih banget, coy. Pedih banget Chang'e kita, boy. Wow, langsung meninggal dia. Nice. Kita udah masuk ke 5 besar, teman-teman. Semoga aja kita bisa masuk ke 4. Dimana kalau kita 4 tuh nggak minus, coy. Santai dulu aja. Santai dulu. Semoga kita dapat Freya juga ya. Ada Tikril. Sebenarnya kalau ditambahin ini lumayan takdermannya ya. Memberikan hero satu teman sebuah shield. Tokah kita ganti sama Alice, tapi nanti dulu deh. Kita simpen dulu buat nanti. Dan kita udah ada api-apinya ya, teman-teman ya. Dia cuma 7, teman-teman. Dia masih level 7 dan yang dapat hero capacity kan cuma aku, jadi harusnya kita bisa menang jumlah ya.
Harusnya, harusnya kita. Aduh, Freya-nya dia pedih coy. Waduh, 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 waduh. Dor, Freya-nya dia pedih banget anjir. Waduh. Waduh, ini dia teman-teman. Trot. Wah gila, pedih banget. Wah gila sih, Freya level 2 tuh. Waduh, emang lagi overpower banget ya Freya ya. Kita kalah sama orang level 7, gila, bayangkan. Ada Cecilion teman-teman. Nice. Ada Aurora lagi dan kita butuh banget Odette. Esmeralda juga oke sih. Kita ganti gini kali ya. Jadi 6 magi kita. Oke, biarin dulu aja. Dan kita masih ada ini, masih ada shield ya. Dor. Waduh, pedih tuh. In Chang'e we trust. Ayo jangan kecewakan aku Chang'e. Trot. Waduh, pedihnya. Trot. Oke. Oke. Oke, ayo. Terus Chang'e, mantap. Ayo, 3 lawan 3. Trionti. Waduh, ini kalau gagal parah sih. Oh, untung aja kita sempat ngaktifin defense ya, teman-teman. Kalau enggak kita meninggal, coy. Dan di sini kita kasih concentrated portion lagi ya, teman-teman, karena kita udah ngambil ini. Mendebarkan sekali, teman-teman. Ini kita lihat apakah Magia bisa bertahan sampai ke 4 ya, teman-teman ya. Semoga kita dapat Esmeralda sih. Aku butuh Esmeralda, please. Esme please. Aduh, dapat Martis lagi. Dapat Theodora. Aduh. Ini kita jual aja dulu lah. Aduh, ada Odette lagi. Help. Help me. Aduh, ini nggak tahu nih bisa menang atau enggak. Aduh, ada Esme. Aduh. Dor. Link-nya pedih amat sih, ah. Aduh, meninggal coy. Aduh, kita kalah nih kayaknya nih. Wah, kita kalah nih. Waduh, kalah kita guys. Kita dapat juara 5. Oke, ternyata untuk pakai ini ya, pakai mage ini ya, tonton ya. Jadi untuk reviewnya 6 mage it's okay. Cuma kita kayaknya kurang di TB ya teman-teman. Dan sementara itu kita juga gini nih. Ntar kita bakalan bahas ya. Nih kalau kalian lihat di sini masih banyak banget yang bintang 1. Sementara orang-orang tuh yang udah 1 udah 3 tuh bintangnya. Dia bahkan linknya level 2, minotaurnya level 2. Gila sih. Ini hoki banget ini orang. Dan kita masih banyak bintang satunya dan juga kalah di jumlah ya kan. Dan iya sih itu aja sih. Kalau di jumlah kurang TB. Jadi ibaratnya kalau kalian mau pakai mage itu banyakin TB-nya sama perlu tingkatkan hoki untuk naikin level bintang itu sih. Ya udah, kayaknya untuk video kali ini sekian aja. Kayaknya untuk sinergi mage ini, mage weapon master sama Northern Veil itu sebenarnya bagus. Cuma dia butuh tingkat hoki lebih karena kalau masih banyakin bintang 1 jadi sampah juga, teman-teman. Gitu sih, jadi nggak bisa diandalkan sepenuhnya, tapi ya kira-kira seperti itu. Oke, jadi untuk video nyicip sinergi kali ini cukup sekian aja. Kita bakalan ketemu di nyicip sinergi berikutnya. Jadi kita bakalan coba semua sinergi-sinergi yang ada dan kita bakalan tes apakah sinergi itu mantap atau tidak untuk digunakan. Oke, yaudah, terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like kalau kalian suka video ini dan juga share ke teman-teman kalian biar makin banyak yang tercerahkan. Dan juga jangan lupa buat subscribe karena setiap hari aku bakalan update video-video terbaru tentang Magic Chess, tentang apapun pokoknya game pokoknya ya. Dan nanti di 1000 subscriber juga bakalan ada giveaway loh. Jadi apalagi yang kalian tunggu, subscribe sekarang. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.